makan nasi kandar dekat restoran Yusof. Yang sebelum ni famous Yusof dekat Relau. Kali ni dia ada buka cawangan baru dekat area mana? Batu Kawan. Batu Kawan, ya. Batu, ya. Kawan-kawan. Ha. So, tak tahu nak makan apa. Patah balik. Padan muka. Ada orang nak main tipu belakang tu. Padan muka tak jadi. Okay guys, senang macam ni lah. Korang dah dengar Faiz cakap, kita orang sekarang ni berada dekat Batu Kawan, Penang. Kita nak pergi singgah dekat Yusof Restaurant. Yang asalnya dia dekat Relau, Penang. And then dia buka branch baru dekat Batu Kawan ni. Jadi kita nak pergi try makanan dia macam mana. So kalau korang nak tahu macam makanan dia best ke tak best, layan video ni sampai habis guys. Senang kan, aku tak payah cakap tadi. Pak Is punya opening, aku letak je mic tepi dia. Adil. Jom guys. Aku nak buat macha. Mama macha. Okay guys, kita dah sampai dah dekat depan Yusof Restaurant ni. So aku pian dengan Faiz, kita nak cuba makanan kat sini. Dia dekat, kalau branch dia dekat Relau memang sedap, memang best. Tapi dekat sini kedai baru, tak tahu masakan dia mungkin tukar masak yang lain ke, ataupun dia sendiri ke, ataupun masak di kedai lama datang kat sini, kita tak tahu. Jadi kita nak singgah and kita nak cuba makanan dia. Right? Ni lah kedai dia. Oh, kedai besar guys. Nampak tu. Lama. Yang mana nak beli? Shopee ada? Ada Shopee. Baju melantak babe, InsyaAllah akan ada di Shopee. Cuma belum, kita belum finalize lagi lah. Tak, soalan dia, kita orang kena beli ke ataupun dapat secara percuma? Kena beli. Kita kena beli pian? Tak ada bagi free, minta maaf. Okey. Nak buat duit, minta maaf lah. Sebab nak ada dana sikit untuk makan. Okey lah. Nanti bagilah Shopee link. Makan duit sendiri, mestilah kena beli. Okey lah. Jom. Okay guys, ni rupa kedai dia guys. Cantik kan? Alamak, lawa kedai. Tak macam dekat Relau tu. Pak Is tak makan ni pian. Dia tak makan ni je, Pak. Dia makan ni. Oh. Ayam mutiara. Lain tu sama siu. Ni. Aku pernah makan dekat Hamidiah dulu. Aku tak tahu ayam mutiara ni apa sebelum ni. Hamidiah bagi aku. Lepas aku dah makan, aku tengok gambar tu, aku rasa kesian pula. Saya punya. Mari, ini. Okey. Itu sana. All mine. All here. Okey guys, macam korang tengok bila korang order dekat bawah banyak, dia akan kalau you all nak makan, ada yang dekat atas ni, dia akan tolong bawakan. Alright. Okay. Ha? Crypto naik. Oh, macam Superman ni ayah. Tu dia. Same point. Dia apa dia dalam ni Yusai? Ini tropical soda. Okay. Tropical soda dengan dia taste yang sirap green lah. Okay. Dia rasa minty ni lah. Yeah. Refreshing ni, green ni, lah. So dia bagi kat sana satu? Boleh. Ini refreshing green lah. Okay. Kita baru introduce. Menu baru hampa lagi dah. Alright. Ini ada masalah. Okay. Ada masalah pun saya buat baru ni. Dealing. Dekat Relau tak ada? Ada. Yang ni tak ada kat Relau kan? Yang ni tak ada. Eksklusif kat sini saja. Alright, same point. Macam korang tengok tadi, aku, Faiz dengan Pian dah sampai dah dekat sini. Nama dia ialah Yusof Relau. Relau tu ialah satu tempat lah dekat Pulau Pinang tu, dekat island. Tapi dekat sini, actually nama meniaga dia ialah Yusof Restaurant. Dia baru buka restoran dia dekat Batu Kawan, dekat mainland. So, jadi alang-alang kita orang memang this time datang sini sebab ada kerja lain sikit. Jadi kita singgah sini nak share benda ni dengan korang. Dan aku pun tak pernah makan lagi kat tempat baru dia. Jadi kita nak test macam mana. This one. Kalau korang tengok ni, this one ni dia main nasi biryani. Nasi biryani set ayam bawang. Dia datang dengan dia punya acar nenas dengan timun ni. And dia letak sikit terung. And then dia tabur dengan dia punya bawang goreng.
dia tak datang dengan ni. Yang ni is dia punya speciality tau. Yang ni ialah dia punya cabai jeruk. Aku yang request cabai jeruk dia. Kalau you all datang sini tak makan cabai jeruk, memang korang rugi. Korang pergi mana-mana kedai nasi kandar dekat Penang ni, memang tak ada cabai jeruk ni. Kalau korang datang sini je korang boleh minta, okay? Aku nak cuba dia punya nasi dulu. Kita nak rasa nasi biryani dia, nasi saja dulu tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak tunggu lama-lama, aku nak ambil nasi dengan kuah yang dia letak kat atas nasi ni. Nasi biryani dia ada sikit dalca juga kat sini, aku calit. Aku nak calit ambil kulit ayam dia sikit, kita nak buat suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Cabai jeruk dia, ayam bawang dia, tengok pun nampak sedap gila. Colour dia colour brown-brown ni sikit. Aku biasa makan yang dekat Relau. Dekat sana owner dia Yusuf sendiri yang masak. Tapi dekat sini dia orang train dia orang punya orang kuat dia selama 6 bulan hari-hari dekat kitchen supaya masak tak lari sama dengan kehendak owner dia. Sekejap guys. Aku dah biarkan nak lauk dan nasi ni lama tadi sebab bila kita datang sini, kita duduk dekat atas ni, dia agak berdengung sikit. Jadi Faiz shoot kat sana dulu, aku bagi Faiz shoot dulu. So dia ambil masa dalam 30 minit macam tu. Jadi lauk-lauk ni dibiar lama. Keselaluannya bila nasi-nasi dengan dah letak kuah, bila dia biar lama, nasi ni akan macam jadi very dry. Tapi dekat sini nasi dia masih macam tu juga, very fluffy. So far yang aku makan dia punya nasi biryani ni, aku rasa kuah yang dia letak atas ni tak rasa terlalu berempah tau guys. Dia agak mild, dia tak terlalu over dengan rempah-rempahan dia. Tak rasa macam terlalu mamak sangat ataupun India-India punya kuris ni sangat. Jadi aku bajet memang you all boleh makan sini. I think bukan sahaja Melayu, bukan mamak pun, even Chinese pun memang boleh masuk dia punya sebab dia punya rasa very subtle and neutral. Dia tak terasa rempahan yang terlalu kuat. Okay, ini dia. Yang ni pula aku ada ialah nasi kandar. Dia bukan nasi biryani tadi, nasi biryani. So nasi kandar nasi putih dia lah. Dia set yang aku order ini, aku ambil dengan ayam goreng, telur rebus guys, bendi 2 batang, kuah campur dan dia punya ni ha. Korang tengok ni, yang ni ialah dia punya sambal nyok. Kita nak rasa kuah campur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka sambal nyok. Sambal nyok dia ada rasa masam-masam sikit dan sedikit manis. Dan rasa min dia tak terlalu kuat. Sedap. Faiz. Kau dah habis dah makan kau punya? Settle. Faiz dah habis shoot dah dia punya. Tapi Faiz punya lauk tadi lagi garang guys. Kau makan apa? Lamb shank eh Faiz? Tak, aku makan. Tapi aku dah macam zoo negara lah. Aku punya macam-macam binatang ada. Macam-macam binatang ada. Aku minta satu dia bagi sama dia juga. Kau ada ambil dia punya cabai jeruk. Cabai jeruk. Mesti kena ada eh? Mesti kena ada. Dia penyedap rasa. Hilangkan sedikit kuah. Okey, untuk nasi kandar dia pula, aku punya pandangan dan aku juga nak share dengan korang. Yusuf restoran ni dia tak berapa terlalu sama dengan nasi kandar biasa yang korang bayangkan nasi kandar dekat Penang tu. Dia ni adalah cucu kepada the late Hamidiah dulu. Jadi masakan dia sama macam keturunan dia masak. Maksudnya kuah dia apa semua, kuah dia yang dicampur, kuah daging dia semua tu tak sama macam nasi kandar yang you all imagine tu. Dia ada satu taste yang rasa macam exclusive and expensive punya rasa lah, different. Aku compliment dia punya ayam. Ayam dia sedap. Dia punya margini ayam sedap gila. This one is dia punya all time favourite
benda yang paling mustahak you all nak tahu bila nak tahu murtabak sedap ke tak, first kali dia bawang jeruk. Kalau sedap, dia akan jadi menyedapkan lagi you punya murtabak tu. So ini bawang jeruk dia, aku nak rasa dulu. Ha, old style, klasik Penang style punya bawang murtabak, bawang jeruk dia. Bukan jenis ambil sirap, letak cuka, letak bawang, tak ada eh. Ini nak buat bawang jeruk ni mesti dijerukkan selama beberapa hari baru dia jadi. Dia orang punya murtabak ni jenis yang kulit lembut kat luar tau. Korang tengok ni. Ha, bila aku angkat, kulit dia akan terlembut kat luar ni. And dia tak berapa tebal tapi dia solid. Okay. Aku nak gigit murtabak ni dulu rasa. The murtabak that you want in Penang, jenis ni kulit dia guys. Memang nipis. Oh, makan kulit saja boleh. And kita letak sikit bawang atas murtabak dia. Ini ni. Oh. Aku cukup pantang bila beli murtabak yang buat-buat sedap macam ni. Bila makan korang tergigit bom kat dalam tu, cengkih lah apa segala biji tu, memang-memang orang akan potong terus. Tapi kat sini tak ada masalah tu. So aku nak juga cicah dia punya kuah ni. Mungkin kuah macam kuah lebih sedap. And aku nak letak sikit bawang tu. Murtabak yang sebesar ni harga dia cuma RM6 je guys. Anyway, saja nak bagi tahu korang, aku personally memang kenal owner dia, Usop. Memang very close dengan aku sebab yang selalu tengok channel aku memang tahu dulu aku ada perniagaan dengan pengusaha-pengusaha nasi kandar kat Penang ni. So personally memang kita tahu. Tadi aku bagi tahu dia, Usop, aku nak main kedai hang dekat Batu Kawan ni, aku nak try pasal yang baru buka tak pernah try lagi. Jadi dia telefon adik dia dekat sini jaga siap-siap untuk belanja kita orang makan ni. Sebab tu aku sampai ada dua nasi dengan ni apa semua. So hari ni kita makan ialah disponsor oleh Yusof sendiri. Sekejap guys. Okey lah guys. Aku tak boleh nak cerita dengan korang banyak lagi sebab aku nak enjoy dia punya murtabak ni. Dan aku nak habiskan lagi sikit nasi biryani dia tu sedap. So thank you guys, macam biasa yang mana korang dah tengok channel aku daripada start sampai habis dan mana baru jumpa channel aku, boleh tekan like, share and subscribe sekali. So that you boleh dapat lagi idea-idea mana aku pergi makan. Tak kisahlah sedap ke tak. Tapi mostly kalau yang tak sedap sangat, kita orang tak publish pun. Kita orang tak nak aibkan kedai tu. InsyaAllah boleh percaya balik kita punya review. Dan untuk you all yang mana nak datang, teringin nak datang ataupun datang ada bercuti dekat Penang ni, sebelum you all pergi ke Island Penang, you singgah dekat Batu Kawan ni, dia betul-betul berdekatan dengan IKEA, IKEA Penang. Aku akan letak alamat dia dekat description, you all tengok, you all datang di sini. So, macam biasa guys, thank you everyone yang mana dah tengok video ni sampai habis. Kita jumpa lagi.